Bismillahirrahmanirrahim. Saya di dalam berdakwah seperti di Bandung beberapa waktu yang lalu, maka panggilan cinta tersebut membawa saya sampai ke Semarang. Alhamdulillah itu adalah pelajaran yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu saya ingin memberitahu kepada kalian kalau kalian ingin ibadah diterima oleh Allah maka kuncinya satu. Kunci ibadah adalah apa? cinta. Kunci ibadah adalah cinta. Tanpa cinta maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka bohong ketika salah seorang mengatakan bahwa dirinya banyak melakukan ibadah akan tetapi dia tidak memiliki cinta dari hatinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat Seseorang yang bernama Majnun Atau Qais ibn Mulawwah Yang sering diceritakan oleh sebagian orang Dengan nama Majnun Layla Tahu Majnun Layla? Majnun, pecinta kepada Layla Seorang wanita Yang di sebagian riwayat diceritakan Wanita tersebut tidak cantik Wanita tersebut tidaklah Seindah yang dibayangkan banyak lelaki Akan tetapi Majnun sudah cinta dan kalau seseorang sudah mencinta maka matanya buta Betul atau tidak? Betul atau tidak? Seseorang kalau sudah mencinta maka matanya buta Salah seorang di antara kita sebagai contoh Cinta sekali kepada anaknya Padahalnya, Padahal anaknya gak keren-keren banget Tapi setiap hari yang diupload siapa? Anaknya terus Kenapa? Karena cinta Bukan karena keindahan yang dimiliki oleh anaknya, bahkan terkadang mata seorang ayah dan ibu berbeda dengan mata orang lain. Bagi seorang ayah dan ibu, seakan-akan anak dia adalah anak yang paling terindah yang pernah ada. Padahal, di mata orang lain biasa saja, banyak bayi yang sama, banyak anak orang yang lebih indah, yang lebih tampan, atau yang lebih handsome, atau lebih cantik daripada anaknya. Betul atau tidak? Itu yang namanya cinta. Cinta sudah membutakan mata. Salah seorang di antara kita mungkin mencintai istrinya, atau istrinya mencintai suaminya, apalagi pengantin baru. Ngelihat wanita ini, atau laki-laki, wanita melihat laki-laki ngeludah aja dibilang cakep. Waduh, cakep banget cara ngeludahnya. woi ngeludah, bro. Cara ngeludahnya dibilang cakep. Kenapa? Karena matanya sudah tersihir dengan yang namanya cinta. Cara berjalannya, cara minumnya, cara duduknya, padahal tidak ada beda dengan manusia lainnya. Tapi ketika cinta sudah berbicara, maka semua akan menjadi indah. Begitu juga ketika kalian sudah menjadikan Allah segala-galanya bagi kalian, maka kalian akan mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah di jalan Allah. Kais atau Majnun, dia begitu mencintai Laila. Di dalam riwayat Laila bukanlah wanita yang cantik, wanita yang hitam. Wanita yang tidak memiliki rupa yang indah untuk dipandang Tapi sebagaimana kata al Imam Syafi'i Imam kita bersama Apa kata Imam Syafi'i? Wa'inu rida an kulli aibin kalilah Walakin a'inu sukhut tubdil masawiyah Mata kalau sudah senang kepada sesuatu Mata Kalau sudah senang kepada sesuatu Maka mata tersebut akan buta Semua yang dipandang adalah keindahan Walaupun keburukan, jadinya indah. Begitu juga mata, kalau sudah benci kepada seseorang, mata sudah benci kepada seseorang. Kita nggak suka sama teman-teman, kita datang ke masjid, teman yang kita nggak suka, paling kita ngomongnya apa? Wah, nih anak paling caper, wah nih anak paling pengen dibilang soleh, wah ini anak paling dibilang pengen dibilang orang yang baik. Padahal orang jelas-jelasan datang ke tempat yang baik, tapi karena kita tidak ada cinta kepada dia. Tidak ada respek kepada dia, maka yang jadi apa? Hasilnya buruk. Oleh karena itu cinta adalah segala-galanya. Pesan saya, kalau ingin mendapatkan kekhusyukan di dalam salat, di dalam beribadah, utamakan cinta, setelah itu baru kamu lakukan segala hal dan kamu akan merasakannya dalam keadaan nikmat. Kais atau Majnun suatu saat dia berjalan. Berjalan, berjalan, berjalan. dan berjumpa beberapa orang yang sedang beribadah, sedang sholat. Beberapa orang yang sedang so sholat. Lalu Kais ataupun Majnun ini menghampiri orang yang sedang sholat tersebut. Dan duduk di hadapan orang yang sedang sholat. Bayangkan, kalau kamu sedang sholat, tiba-tiba ada orang duduk di depan kamu. Kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Sedang takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang duduk di depan. Kita baca fatihah sambil fokus. Gak bisa. Maka orang-orang yang sedang sholat tersebut mempercepat sholatnya. Karena tidak khusyuk. Ada orang yang mengganggu. Selepas mereka sholat, mereka mendekati majnun. Hei majnun, hei orang gila. Kenapa kamu mengganggu ibadah kami? Kenapa kamu mengganggu sholat kami? Kenapa kamu mengganggu, mengganggu hubungan antara kami dengan Allah? Apa kata Majnun? Apakah kalian benar-benar sedang solat? Apakah kalian sedang sedang apa? Uh, apakah kalian serius sedang bercinta dengan Allah? Apakah kalian sedang bermunajat dengan Allah? Sepertinya kalian dusta. Kenapa kamu bisa bilang dusta? Karena saya kalau masuk kampung Laila, saya tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Saya tidak melihat apa yang ada di belakang saya. Fokus pikiran saya hanya Laila. Kalau saya sudah masuk ke kampung Laila, mau ada orang ribut di sebelah saya, mau ada mobil tabrakan di sebelah saya, mau ada segala hal apapun yang terjadi, pikiran saya hanya Laila. Karena yang saya tuju adalah Laila, maka orang-orang tersebut kebingungan dengan jawaban Majnun yang begitu luar biasa. Orang gila bisa mengajarkan arti cinta kepada Allah. Apa dia katakan? Saya kalau masuk kampung Laila, saya tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Yang ada di fikiran saya hanya Laila. Tapi kalian mengatakan cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi ketika saya datang, kalian tidak fokus kepada Allah. Di dalam fikiran kalian, ini kenapa ada orang gila di duduk di depan kami? Di dalam fikiran kalian, ini kenapa ada orang gila datang ke tempat kami? Kalian tidak benar-benar cinta kepada Allah. Oleh karena itu, kita belajar cinta kepada orang gila. belajar cinta sama orang ini. Ini Majnun luar biasa cintanya. Suatu saat Majnun sedang duduk bersama anjing. Duduk sama anjing. Dimuliakan anjing tersebut. Diberikan parfum, diberikan parfum sama dia. Dipakaikan pakaian, Kemudian dia memiliki roti, dia potong dua, yang setengah dia makan, yang setengah dia kasih kepada anjing tersebut. Ini orang gila, orang gila wajar ya. Maka sebagian orang datang kepada Majnun dan mengatakan, Hei Majnun, kamu ini tambah lama, tambah gila saja. Kenapa anjing kamu berikan setengah daripada harta kamu? Apa kata Majnun? Begitu indah Majnun mengajarkan cinta kepada kita, yang tidak paham akan arti daripada cinta. Apa kata Majnun? Saya memuliakan anjing ini karena saya tahu matanya pernah memandang kampungnya Laila. Saya memuliakan dia karena matanya pernah memandang kampung kekasih saya, maka saya mencintainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasihnya, dia cinta kepadanya. Ini arti daripada cinta. Oleh karena itu, ketika kalian mau mengagungkan Allah, mau bertakbir kepada Allah. Kalian harus tahu hakikat ucapan kalian itu apa. Saya mengagungkan siapa. Kalau tidak ada cinta, maka pengagungan itu adalah dusta. Kalau tidak ada cinta, maka pengagungan itu adalah dus, dusta. Bohong, kizib, dusta. Cinta adalah segala-galanya. Dari cinta, mampu seseorang menghasilkan mutabaah, pengikutan dan kesabaran. Bahkan seorang ulama yang bernama Ashibli As Ash Dia di penjara Lalu murid-muridnya datang Apa yang dilakukan murid-muridnya? Membawakan hadiah, membawakan oleh-oleh Membawakan makanan, membawakan minuman, membawakan pakaian Setelah sampai di lapas Di tempat di mana Al-Imam Ashibli As Ash ketika itu ditahan Al-Imam Ashibli Ash melihat ada batu di sampingnya Dia ambil, dia lempari murid-muridnya Kemudian setelah dilempari semuanya pergi. Lalu beliau mengatakan lau kuntum ahibbai la sabartum ala bala'i. Kalian pendusta ketika kalian mengatakan cinta kepadaku. Kalau kalian cinta pasti kalian sabar akan akap apa yang telah aku lempar kepada kalian. Jadi yang namanya cinta perlu kepada bukti dan dengan adanya cinta maka kamu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mereka berdakwah mereka mengajarkan kepada umat untuk mengagungkan Allah dengan cinta makanya mereka bersatu bersama-sama tidak memandang yang satu daripada organisasi ini daripada organisasi ini. enggak semuanya satu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala